guys, gue Potter Hydra. Jadi gue mau bahas yang main game Dragon Rajaya. Udah level berapa kalian nih guys? Nah ini yang versi US ya, kalian bisa cek nanti di deskripsi gimana sih caranya download, habis itu berapa kapasitasnya, kalian bisa cek juga di situ. Nah ini masih ke bagian film ya. Di sini gue ada di Ice Church di server 14 ya. Masih baru juga, rilisnya baru tanggal 27 Februari kemarin ya guys. Jadi ini masih booming-boomingnya, masih keren-kerennya. Ini gua lanjut ke quest di level 53 melawan monster, melawan orang ya, karena Makoto Aso lagi diculik juga. Ini mau diculik, tadi hubungin Eva malah nggak bisa ya. Di sini juga ada fitur buat auto play. Yang penting kalau kalian mau dungeon, usahakan buat itu ya, party ya guys. NPC-nya asik banget loh. NPC-nya bisa kill juga. Damage-nya itu kerasa banget ya, beda sama yang di lainnya. Nah, ini kita next. Apa yang akan terjadi? Masih play lagi ya. Ini gua buat tinggi lah. Ini gua by the way pakai assassin ya. Aduh. Nah, ini di assassin enak banget nih. Enaknya itu karena ini belum multi ya gua. Masih standar. Kita ikutin di quest-questnya. Kalau kalian dimasuk di bagian dungeon, misalkan buat clearing itu, di sini kita kalau jawab itu kita dapat hadiah ya. Jadi seperti apa sih pola pikirmu itu udah ketahuan nanti. Nah ini gua dapat lawannya, karena gua pakai US jadi otomatis untuk bahasa translate pun juga Inggris semua ya, bukan bahasa Cina lagi di bagian Tencent itu. Untuk di Playstore belum ada ini guys, jadi kalian bisa download itu lewat tap-tap seperti rekomendasi di video-video lain ya. Keren banget abis. Karakternya pun bisa kalian lihat juga anjol. Keren banget, kita nggak bisa dapat Makoto. Makoto diculik di mana ini? Ah, gila. Luminous, cover me. I'll go save Makoto. Oke, nih. Ada rencana, perencana pertama tadi itu bilang sama Eva ketua dulu. Habis itu atau kalau pilih kalau Caesar pemimpin mintanya langsung ya. Cuman belum tahu juga, soalnya lokasinya itu dia diculik di mana kita nggak tahu juga itu. Dan ini masih banget sering banget cetak ke level ya. Nah ini ulti gua. Keren banget kan grafiknya full. Wah, targetnya dapat immortal itu guys. Gua serang kemana ya? Nah, immortalnya lepas. Nah. Pindah ke lokasi lain. Unable. Nah. Ini di sini bisa juga pas film kayak gini ya, kita cek ketik di sini lah YouTube Potter Hydra. Kirim udah keluar, tapi kita bisa tutup dengan view-nya yang ini. Nah ini ada Makoto dan Caesar ya, mau nyelapetin nih. Yang terjadi, oh Makoto. Oke, semoga selamat. Mantap.
Mantap sekali. Wow. Ini musuh pertama ya, guys, yang membunuh si cewek. Oh god. Tangkeplah, anjir. Enggak bisa. Oh fuck. Damn it. Oh. Thank you. Oh no, man. No. Okay. But I need to go to the hospital. Oh. Would you take me to the hospital, please? Makoto mau dibawa di hospital untuk pergi ke hospital, cuman dia gak bisa diangkat ya. God damn it. Makoto Hasso meninggal, guys. Sial. Oh god. No. Oh my god. Sugoi. Sial banget ya. Kita menyerang rampet raider. Ini lokasinya mana ya, anjir. Gak ada yang bisa diserang nih. Oh itu dia. Gak bisa keluar tapi. Ini tempat lokasi keluarnya. Gue kemana nih? Ntar gue coba cari jalan dulu lah. Gak ada jalan lagi. Tertutup area. No, gak bisa juga. Wah. Gak kelihatan lah, anjir. Level 57 lagi musuhnya. Ya, Makoto meninggal loh. Gak bisa teleport. Nggak bisa keluar. Nah, mereka pergi. Nice. Naik level. When you look closely. Take my underpants too. You can have them. There is one thing us Gattuzos believe above all. Aku tuh meninggal ya. Gila, Makoto meninggal, jir. Damn. Gimana ini? Nikki, those are real bullets. You're gonna kill them with those. The Academy won't. Untuk Limonios ini sebenarnya udah punya goal juga ya. Dua sisi kegelapan, cuman dia nggak mau gunain. Kita bertarung ya. Kita bertarung sama bos Manki. Tuh damage-nya kelihatan banget kan. Gua auto bentar. Skill-nya gua upgrade dulu. Nah. Oke, okay, nicely. Das. Gua matiin lagi, guys, biasanya. Asik banget, gua ulti lah. Oke. Nah ini skill global ya. Kali lagi. Oke, mati lu. Nice. Kan gua Chaser lakukan ya untuk dia. Siapa yang akan memberitahumu? Sialan, anjir. Kayak gitu, guys. Oh, guys.
Wow. Apaan nih? Lagi guys. Dia belum terima ternyata. Masih dua kali ya. Gua pindah teleport. NPC-nya kerasa banget loh serangannya. Kalau nggak kebantu juga kelamaan nih. Level 57 soalnya. Ini gua ganti skill lagi. Nah, di skill assassin ini kita bisa teleport ya, langsung ke depan. Lalu juga ada imun. Aduh. Nah, ini imun. Anjay. Ke cancel kan. Push. Damn it. That potion will activate his dragon blood. You shouldn't have allowed him to drink it. Padahal kita bisa menyelamatkan dia. Kita lihat. Oh, Nadis. Who is behind all this? Siapa yang ada di balik semua ini? The master has immense power in Tokyo. You're all dead meat. Aniki. Aniki alias kakak. Hanya ketika seseorang merasa bahaya, Monkey Voice. Bos Luminous Suit. Beberapa momen Predators are drawn by on state Takagamahara. We can trust Luminous. Oh, Luminous akan datang 3 hari lagi. Hari ini waktunya kita dia bangun juga. Oke. Nah, udah langsung ke next ke level 57 ya. So, kayak gitu videonya kali ini aja. Untuk penyelamatan Makoto Asu ternyata gagal, guys. Gagal. Sedih banget ya, Makoto Asu meninggal. Anjir. Langsung aja kita lihat cek. Oke. Thank you so much for watching my videos. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. See you next time and bye-bye.